Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, fikih kita pada malam ini halaman 240 nomor ke-9, yakni at-ta'min. Ini lanjutan dari masalah hal-hal yang disunatkan fi asna'i sholah, ketika kita di tengah-tengah sholat. Maksudnya ketika dalam sholat kita ada hal-hal yang hukumnya sunat untuk kita lakukan. Dari 1 sampai ke 8 kemarin, yakni ayyakifa ala ru'usil ay asna'al qira'ah lil ittiba', hendaknya berhenti pada setiap ujung-ujung ayat di tengah bacaan, karena itu mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kita lanjutkan ke at-tasi', yakni nomor ke-9. At-ta'minu, disunahkan kita membaca amin atau lafaz amin. Ay artinya yaqulu amin, mengucapkan lafaz amin. Wa ma'naha, dan adapun makna lafaz amin, ya, amin itu sendiri adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Jadi ketika kita membaca amin, sama dengan Allah istajib doa ana, ya Allah kabulkanlah doa kami ya Allah. Kemudian wa yusannu lil ma'mumi muwafaqatul imami fil jahri biha. Wa yusannu, dan disunatkan lil ma'mumi, bagi makmum, muwafaqatul imami, ada kesamaan dengan imam, fil jahri biha, dengan menyaringkan dengan lafaz amin. Jadi sama-sama dengan imam membacanya secara jahar, ya, ketika tentu di sholat jahriyah. Jadi makmum pun sama dengan imam membacanya nyaring, tidak sir, tidak pelan-pelan, tapi membacanya jahar, yakni keras atau nyaring. Kemudian al-ashir, yang ke-10, yang disunatkan ketika kita ibadah sholat adalah qira'atu syai'in minal qur'ani ba'dal fatihah. Artinya membaca sesuatu dari Al-Qur'an setelah surah Al-Fatihah. Lil imami wal munfaridi, disunahkan membaca surah setelah Al-Fatihah itu lil imami, bagi imam, wal munfaridi, dan bagi orang yang sholatnya sendiri. Wa yusannu kadzalika lil ma'mumi idza lam yasma imamah. Dan disunatkan pula, ya, demikian lil imamil ma'mum, bagi makmum. Namun bagi makmum ini ada syarat. Idza di sini hakus syartin, yakni apabila lam yasma imamahu, tidak mendengar suara imamnya. Artinya bagi makmum ini tidak disunatkan membaca surah setelah Al-Fatihah ketika mendengar imam bacaan, ya, membaca surah. Ketika imam baca bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan seterusnya, ya, sampai akhir ayat. Makmum dengar suara imam seperti tadi kita, maka bagi makmum tidak disunatkan untuk menambah surah setelah Al-Fatihah. Yang disunahkan itu bagi imam wal munfarid, dan ketika sholatnya sendirian. Bagi makmum tidak sunnah, kecuali tadi, ya, ada hal-hal tertentu. Idza lam yasma' imamahu,
apabila si makmum ini tidak mendengar suara imam. Tidak mendengar suara imamnya ini ada beberapa alternatif. Mungkin karena imamnya suaranya begitu terlalu pelan, mungkin juga mic-nya atau mukabilus saut bahasa Arabnya, speakernya mungkin rusak, sehingga makmum yang sholatnya di ujung sana karena mungkin jamaahnya banyak tidak mendengar. Setelah Fatihah itu imam tidak mendengar baca surah, sehingga daripada bengong makmum tidak dengar apa-apa karena imamnya enggak kedengaran bacaan, maka di situ baru disunatkan bagi makmum pun untuk membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Jadi bagi makmum ini disyaratkan apabila idza lam yasma' imam, apabila tidak mendengar suara imam. Wal afdalu salasu ayatin fa'tah. Afdalnya, utamanya ketika membaca surah itu sebanyak 3 ayat atau lebih. Artinya jangan kurang ya dari 3 ayat bacaannya. Minimal surah Al-Kautsar yang 3 ayat. Jangan dipotong baru ya 2 ayat, apalagi misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ya. Ini terlalu istilahnya terlalu ngirik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Allahu Akbar ya. Ini terlalu ngirik. Minimal di sini salah surah ayat ya, 3 ayat fa'asal lebih. Wa suratun kamilatun afdal min ba'di tawilatin walau kana al-ba'du atwal min as-surah lil ittiba'. Artinya wa suratun kamilatun, dan satu surah yang lengkap, kamilah ini yang sempurna, yang lengkap, afdalu lebih utama, min ba'din tawilatin daripada sebagian surah yang panjang. Walau kan al-ba'du sekalipun sebagiannya itu atwala lebih panjang minas surati dibandingkan daripada satu surah, lil ittiba'i karena mengikuti kepada yang dibaca atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ditanyakan satu surah lengkap tapi ayat-ayatnya enggak begitu panjang, dengan misalnya kita membaca surah yang panjang tapi enggak tuntas, ini lebih utama mana? Antara yang satu surah enggak begitu panjang tapi tuntas, dengan membaca surah yang panjang tapi enggak sampai tuntas bacaannya. Di sini wa surah kamilah afdal min ba'di tawilah walau kana al-ba'du atwala. Jadi menurut keterangan di sini lebih afdal surah yang pendek tapi lengkap, selesai, tuntas, daripada surah yang panjang tapi tidak tuntas. Namun di sini ada khilafiyah di kalangan ulama kita antara pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dengan pendapat Imam Ar-Rawli. Pendapat tadi yang menyatakan bahwa lebih baik surah yang pendek tapi tuntas sampai satu surah dibandingkan dengan surah yang panjang, katakan Al-Baqarah, tapi baru satu juz, belum sampai dua juz setengah,
Itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, pengarang kitab Minhajul Qawim atau Tuhfatul Muhtaj. Ini lebih baik surah pendek yang tuntas daripada surah Al-Baqarah yang satu juz tapi enggak tuntas karena tuntasnya dua juz setengah. Tapi wa khalafahu Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli ini pengarang kitab namanya Nihayatul Muhtaj dan yang lain-lain. Ini beliau menyalahinya dalam arti tidak sependapat dengan Ibnu Hajar tadi. Faqala, kata beliau, kata Imam Ar-Ramli, al-ba'dul atwal abdul. Sebagian surah tapi lebih panjang. Surah yang tidak tuntas tapi lebih panjang ayat-ayatnya, lebih banyak yang dibaca. Kata Imam Ar-Ramli, abdul itulah yang lebih utama dibandingkan dengan hanya satu surah lengkap tapi pendek. Jadi ada perbedaan pendapat. Mungkin Imam Ar-Ramli ini melihat bahwa setiap huruf itu kan pasti ya ada pahala. Dalam hadis Tirmidzi dikatakan man qara'a harfan min kitabil fa'ahu bi kulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amsalha la aqulu alif mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Waqala Tirmidzi wa qala Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Jadi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca zuhur dari ayat-ayat Al-Quran dari kitab Allah, maka satu kebajikan Allah balas dengan 10 pahala dari Allah. Kata Nabi, saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Itu sudah 30 pahala, karena setiap hurufnya 10 pahala dari Allah. Nah, Imam Ar-Ramli melihat bahwa karena ayat-ayat yang dibaca itu lebih panjang ya dibandingkan dengan surat sempurna tapi pendek tadi, berarti pahalaannya itu kalau dilihat dari itu berarti lebih banyak pahala yang dibaca ayatnya panjang tadi atau surahnya panjang walaupun tidak tuntas. Itu pendapat daripada Imam Ar-Ramli. Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah terdengar azan, jadi insyaallah dalam Jumat yang akan datang kita bahas Yusannu Kisahul Mufassal insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sebentar karena kaitan waktu banyak tadi sangat terbatas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.